seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for Assalamualaikum Sobat Fun Family. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Masih di lokasi yang sama, yaitu daerah Ujung Genteng, kita melanjutkan perjalanan dari Pantai Pangumbahan ke Pantai Ujung Genteng. Nah, kita telah tiba di Pantai Ujung Genteng ya. Sekarang mau cari penginapan dulu untuk beristirahat malam ini. Untuk sahabat Fun Family yang datang dari luar kota Sukabumi, gak perlu bingung ya untuk mencari penginapan di sekitar Pantai Ujung Genteng ini. Karena di sekitar Pantai Ujung Genteng ini banyak tersedia beberapa penginapan sederhana. Harganya pun bervariasi. Ditawarkannya cukup beragam ya. Ya, ini sekitar 200.000 sampai 300.000 saja per malam. Ini suasana malam hari di Pantai Ujung Genteng ya. Kebetulan malam ini anginnya cukup kencang ya. Jadi kita memutuskan untuk beristirahat dan beraktivitas esok hari. Selamat pagi. Kita sengaja bangun pagi-pagi sekali ya, untuk melihat keindahan di Pantai Ujung Genteng ini. Pantai Ujung Genteng ini memang terlihat indah ya, pada saat sunrise.
Mayoritas masyarakat di sini adalah nelayan ya, dan juga petani. Selain itu, ada juga yang memproduksi gula kelapa hasil penyadapan nira. Nama Ujung Genteng ini bermula dari ujung gunting. Penamaan ini berdasarkan posisi Ujung Genteng yang berada pada salah satu ujung pulau di Jawa Barat yang kebetulan berbentuk gunting. Ujung gunting bagian bawah adalah ujung genteng, dan bagian ujung atas lainnya adalah ujung kulon. Di sekitar pantai Ujung Genteng ini akan banyak sekali ya penginapan sederhana seperti ini. Sebelum menjadi sebuah desa, wilayah Ujung Genteng hanya sebuah daerah pantai yang kerap dijadikan area rekreasi. Kini sejak timbulnya pemecahan desa, Ujung Genteng menjadi sebuah desa. Bila sahabat Fred Family belum menentukan mau liburan kemana, boleh nih diperhitungkan untuk berkunjung ke Ujung Genteng yang terletak di Sukabumi. Lokasinya berada di Jawa Barat ya, dan memiliki beragam tempat wisata alam yang indah. Koleksi pantai yang dimiliki Ujung Genteng telah mengundang banyak penikmat pantai untuk datang ke sana. Karena bukan hanya Bali saja ya memiliki keindahan pantai yang memukau, tapi ada di ujung pulau Jawa ini. Kebetulan ini masih jam 9 pagi ya, tapi matahari sudah begitu teriknya, terlihat cerah langit. Dan sekedar info saja ya, Ujung Genteng ini adalah kawasan wisata pantai di Indonesia yang terletak di Semenanjung Barat Daya, Pulau Jawa, dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dengan pantai pasir putihnya serta laut yang biru, ini menjadi daya tarik para wisatawan ya untuk berenang sambil menikmati pemandangan alam. Untuk lokasi pantai Ujung Genteng ini sendiri jauh dari keramaian ya, sehingga udara yang dihadirkan terasa lebih segar dan tenang. Dan lebih tepatnya berlokasi di Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Dan pantai ini buka 24 jam. Untuk tiket masuknya sendiri, waktu Friend Family kesini tidak dipungut biaya ya. Mungkin karena kita menginap di tepi pantai ini ya, jadi tidak dikenakan biaya apapun.
Kalau sudah puas bermain pasir di pantai, maka boleh juga nih berenang di sini. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan ketika berkunjung ke Pantai Ujung Genteng ini yaitu berfoto ya. Karena di sini banyak sekali spot foto yang menarik dan pastinya instagramable sekali ya. Bagaimana sahabat Fun Family, tertarikkah berkunjung ke Pantai Ujung Genteng ini? Bila tertarik, datang saja ya dan buktikan sendiri keindahannya.
Setelah puas menikmati indahnya pantai Ujung Genteng ini, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke penginapan dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ya. Setelah dari sini kita mau kemana? Saksikan saja ya video-video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat Friend Family tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.